Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini nguras belumbang lagi, bro. Nguras belumbang, nguras akuarium, bro. Ini sudah macam itu. Wah, lumutnya banyak sudah. Nah, di sini saya akan membersihkan akuarium ini, bro. Nanti kalau sudah bersih, nanti dikasih makan, bro, ya. Nanti sore setelah sudah dibersihkan, dikasih air bersih, terus dikasih makan, bro. Nah, ini saya akan bagi tahu, memberitahu seperti apa saya membersihkan akuarium Toman itu, bro. Nah, seperti ini, bro. Saya ya seperti ini. Harus hati-hati, bro. Tapi kalau sudah biasa ya enggak apa-apa ya. Kalau enggak hati-hati ya apa bisa. Nah, ini dia sudah mengincar, bro. Saya carikan selang dulu. Ini pertama-tama disenter dulu, bro. Disenter ini ya. Oh, dari sini kelihatan, bro. Lihat, bro. Banyak itu lumutnya, panjang-panjang. Nanti habis disenter sambil disikat. Sikat, bro, ya. Siapkan alat penyapu dulu ini. Lihat kepalanya, bro. Ada kemana? Sekarang sedangkan sikat, bro. Ini sikat pelan-pelan. Nah, tapi ini sudah biasa, bro. Kalau tidak biasa nanti kalau ya sampai lapar kena gigit, iya kan? Ya sudah mau mencari lapar ini. Nanti saja dikasih makan, bro. Ini lumutnya sudah panjang macam rambutnya. Parang tangan itu. Tangan saya mati. Ini filternya sudah sampai lumutan ini tadi. Filternya seperti ini. Ini dibersihkan biar ikannya senang, bro. Kita madangnya juga senang, bro, kalau airnya bersih kan, bro. Enak dilihat kan, bro, ya. Untuk hiburan saja, bro, ini, bro. Nah, nanti kalau buang airnya usahakan jangan sampai habis, bro, ya. Karena kalau sampai habis biasanya stres. Makanya, bro, ini sampai disikat buang kotorannya. Ini ikan Toman itu sangat sensitif, bro. Jadi ya kalau lama misalnya nggak kena air, nggak lama lah, itu gampang mati. Kalau stres pun juga gampang mati. Cuma tarikannya kuat. Ini beda dengan ikan gabus, bro. Kalau ikan gabus itu kalau mancing itu ya dia tahan, walaupun tidak kena air biasanya dia nanti dikasih air lagi masih hidup. Kalau ini tidak kena air, kena air pun kalau sampai nekuk atau macam apa gitu mati sudah. Tahan.
tapi tarikannya wah luar biasa ini tuh. Tarikannya ya bagus kalah. Tarikannya mantap tuh man bro. Tapi panitia gopok alias apa gak kuat bertahan lama. Karena saya tidak pelihara yang besar itu akuariumnya cuma kecil itu. Nah intinya airnya jangan sampai habis bro, nanti kalau tinggal sedikit nanti langsung kita tambah air itu ruang situ airnya agak tetap ngalir sampai agak bening gitu, nanti lama-lama kena filter bening sendiri. Nah kita tarik selang, airnya kan segitu, nanti kalau selang kering ngamuk ya. Ini juga mau ngamuk itu. Nah, ini sambil kita bersihkan kotorannya. Jadi di sini masuk air situ keluar terus sampai bersih bro. Seperti itu. Oke bro, selesai sudah ini. Ini airnya masih agak keruh bro, seperti ya mas, memang seperti itu airnya. Nanti ini nanti dikasih filter, kalau sudah ini dipasang lagi, terus filternya dipasang, nanti sekitar 2 jam pasti bening tuh.